Ye ye main bola. Hati-hati nendangnya. Oke, Karos. Karos, Karos jadi kiper ya, tangkap ya. Enggak. 1, 2, 3. Aduh, aduh. Wadidaw, wadidaw. Aduh, wadidaw, wadidaw. Aduh, maaf ya, Karos. Gimana ini, Karos? Kamu nendang bolanya hati-hati, Upin. Oh, maaf, aku kan enggak sengaja. Waduh, gimana ini, teman-teman? Aduh. Waduh, Karos tunggu sini dulu ya. Iya. Waduh, gimana ini? Cari pertolongan ya, Upin. Waduh. Upin. Aduh, Karos mau melahirkan, Upin. Aduh, teman-teman. Sakit sekali, teman-teman. Aduh. Upin, cepat, Upin. Karos. Upin, cepat, Upin. Gak ada orang mau minta tolong, gimana? Iya. Yaudah, lahirkan sekarang. Aduh. Yaudah, yuk. Aku bantuin, yuk. Iya. Waduh, wadidaw. Aduh, gimana ini? Wah. Anaknya udah lahiran. Ini. Ayur. Ini anak Kak Ros, perempuan Kak Ros. Ini namanya Ayur. Hah? Namanya wow. Ayur. Ini anaknya perempuan. Iya, namanya Ayur. Aku minta maaf ya Kak Ros, tadi nendang bola kena Kak Ros. Gak apa-apa, lain kali kamu harus hati-hati ya. Iya, maaf ya. Oke. Soalnya seru banget main bolanya tadi. Aduh, Ayur. Kamu gak apa-apa, Ayur. Duh, Kak Ros. Ya. Aku mau main bola lagi ya. Ya udah. Wah. Aduh, main bola. Kita nih. Main bola. Ayur. Oke. Buat teman-teman di rumah, haruslah rajin-rajin di rumah ya. Harus bantu orang tua. Harus beres-beres. Harus rajin belajar juga. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Ayo dadah. Pagi-pagi rumah masih berantakan. Upin sama Ipin kemana sih? Gak ada mau bantuin Kak Ros. Rumah berantakan. Mainan berantakan di situ. Kemana mereka berdua itu ya? Budak berdua itu. Ini masih berantakan semua. Kalau misalkan kita baru selesai main, harus kita rapikan lagi ya teman-teman. Jangan sampai kayak gini nih berantakan. Kita beresin dulu yuk. Wow, ada bola teman-teman. Sekarang ini lagi Piala Dunia ya di Qatar. Kita taruh sini aja dulu. Lantainya juga masih kotor teman-teman. Ayo kita sapu dulu yuk. Aduh, payah nih. Kalau perut lagi hamil, capek sekali jalannya. Aduh. Nah, buat adik-adik di rumah juga, haruslah rajin ya. Jangan males-malesan. Kalau misalkan bermain, kalau selesai bermain, harus diberesin. Oke. Ayo kita sapu-sapu dulu yuk. Aduh, gak kuat lagi nih. Kemana lah mereka berdua itu ya? Mereka main terus, gak ada lupa waktu. Aduh. Wadidaw. Aduh, teman-teman. Capek sekali ya. Seharusnya kalau sudah hamil besar seperti ini, harus istirahat. Aduh, capek ah, istirahat dulu aja deh. Aduh, capek sekali teman-teman. Aduh, teman-teman, sakit sekali teman-teman. Aduh, kemana mereka berdua itu ya? Kalau Kak Ros melahirkan, siapa yang bantuin coba? Aduh, teman-teman.